goreng sama sarden. Salam Om Rud. Semangat sekali. Hari ini kita mau melewati etape 3. 464 kilo. Jadi kemarin pemanasan. Harus hati-hati. Yang kemarin 2 hari kemarin itu kita enjoy, kita santai, kita jalan ngopi-ngopi, kita santai-santai, belanja-belanja. Hari ini kita harus memilih waktu. Karena apa? Karena perjalanan kita sangat jauh. Ini kita akan berjalan sampai dengan ibu kota Kalimantan Tengah, Palangkaraya, sejauh 467, yang 70%-nya adalah kita off-road. Mudah-mudahan kita semua sampai di sana dengan sehat, selamat, mobil tidak ada masalah. Yang penting semangat, jangan lupa bahagia. Memasuki Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Utara. Kondisi jalan masih tetap seperti kemarin-kemarin. Ya, di beberapa bagian hancur, banyak sekali jalannya hancur. Tapi mengasihkan.
sponsori lah tuh, jago tuh, bro. Jimmy Setan nampaknya ya oke lah nampaknya. Pertama ya. Pertama diluncurkan untuk ikut Overland menjelajahi 1464 km menembus 3 provinsi Kalimantan. Ini sepatunya kayak 3 kilo deh, lengket terus digas. Enggak lepas-lepas dari gas. Gawat Pak Dokter kita ini. Kita istirahat dulu pukul 3 kurang seperempat sore. Kita belum makan siang, akhirnya kita makan siang duluan karena setelah ini medan sepertinya lebih berat dan kita harus refueling, kita harus isi BBM dulu. Kita akan menyeberang Sungai Barito pakai ponton. Gitu. Jadi ini ada nyeberang pakai menyeberang sungai besar, salah satu sungai besar di Kalimantan pakai ponton. Dan Sungai kita, Barito ya? Barito, Barito. Ini. Barito. Sungai Barito. Kita nggak lewat tuh 21 paling 21 kilo ya lumayan. Kalau kita nyebrang itu nyebrang ke desa apa namanya? Kalau di seberang sana kan ketemunya sama desa Timpa. Nanti kan keluar arah ke Pelangka tapi banyak namanya desa, Timpa ya Betapa banyak dermaganya itu Timpa gitu ya. Nanti kan kemarinnya tidak sih desa Timpa mikirnya si Pucon tidak ada jalur rewen ya lah. Kan ada sih dikasih jalur ke arah Palangka. Ya, ke arah Palangka kan. Jadi masih jauh ya Palangka? Jauh. 5 jam. Kalau ke Palangka 5 jam. Kalau ke Simpang itu 2 jam, 3 jam. Surabaya. Ibu asli sini? Saya pembantanya orang Banja. Oh, orang Banja. Saya orang kaya. Orang kaya. Tapi di sini namanya jadi orang Banjar apa jadi orang Dayak? Jadi orang Dayak. Keluarga semua Dayak. Ini sih istimewa. Sore hari ini kita akan menyeberangi Sungai Barito pakai kapal. Kapal guys.
kan first case-nya nggak bisa masuk netral terus. Dibongkar dikit, maju lagi. Padahal perjalanan kita masih berapa lama nih? Masih 200 kilo. Kira-kira 4-5 jam lagi. Kemana, Bek? Gak, Bek? Hah? Iya. Dalam kan mabok. Bersihkan apa? Dulu. Cek dulu ada kayu lagi. Kita sampai di 133 kilo dari Palangkaraya. Desa apa, Pak? Pojun. Namanya Desa Pojun. Kita baru keluar dari hutan karena jalan yang bumpy dengan kecepatan yang cukup tinggi, maka ada trouble sedikit di unit saya, yaitu baut yang berada di propeller itu ada satu yang kendor sehingga mengakibatkan
mobil semua bergetar begitu. Kita terpaksa awalnya harus melepas semua propeller untuk supaya bisa jalan. Propeller belakang kita lepas, jalan hanya dengan roda depan. Sampai dengan di rest area Desa Bojun ini, kita perbaiki semua. Sebentar lagi kita akan lanjut ke Palangkaraya. Mudah-mudahan sampai di Palangkaraya ya, mungkin jam 4 lah. Jam 4 pagi kita sampai di Palangkaraya. Tetap semangat dan tetap bahagia.